Yeah, I guess. Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan Abadi Channel, channel yang membahas tentang tutorial musik dan juga vlog. Di sini saya akan mencoba membuat speaker portable yang bisa di-charge guys dan juga Bluetooth. Seperti ini nanti jadinya. Ini lagi saya charge guys. Siapkan dulu alat bahannya, yaitu bahannya 1 power amp 8403 5 volt yaitu. Terus Bluetooth receiver, baterai charger yang 18650 ya, 4800 mAh. Terus juga modul cas TP4506 ya, kalau nggak salah ya. Ya nanti ini kita rangkai untuk menjadi sebuah speaker Bluetooth. Cekidot guys. Ini untuk yang pertama kita solder dulu guys, baterainya ya. Kita kasih kabel yang main warna biru ya, atau terserah. Terus yang plus kita kasih warna coklat. Oke, yang dari plus baterai tadi kita solder ke B plus yang di modul charger ya guys. Dan untuk kabel negatif dari baterai kita solder ke B min, jangan sampai tukar ya guys. Hati-hati pas penyolderan saat, karena ini komponennya itu kecil ya, jangan sampai tersambung. Oke lanjut guys, itu plus out yang plusnya kita sambung atau kita solder menuju ke sini ya, nanti power amplifiernya ini langsung ya, atau kalau punya saklar ditaruh ke saklar nggak apa-apa. Oke guys, ini yang ke power atau ke modul charger tadi ya, yang plus sama minus. Oke lanjut, setelah itu kita pasang Bluetooth. Untuk modul chargernya sendiri jangan sampai kebalik ya guys, di sini sudah bisa 5 volt dan juga yang ground yang pinggir-pinggir ya, yang tengah ini nggak kepake ya guys ya. Oke saya solder dulu guys. Ini untuk supply-nya ya, supply power 5 volt-nya. Oke, kita dapatkan out juga ya, out yang dari cas baterai, modul cas maksud saya. Oke, Bluetooth-nya udah langsung nyala ya, guys. Nanti kita kasih saklar di sini aja berarti ya. Oke, guys. Ini sudah saya kasih saklar ya. Jadi dari baterai menuju ke saklar dulu baru masuk ke B+ yang ini. Oke, setelah itu kita ke powernya guys, amplifier-nya ini. Jadi nanti ini kita kasih kabel in, buat in ya, yang dari Bluetooth ini dan juga kabel buat speaker guys. Setelah itu kita coba. Oke guys, saya akan menyambung atau mensolder inputnya ini. Kelihatan guys, kelihatan enggak
ground, L, ground dan R ya. Stereo misalnya nih. Oke, jadi nyambunginnya yang titik ini kan soket out ya guys ya. Yang pertama ini, nah yang ini ground, ini L, ini R ya. Jadi ini kabelnya ini nanti kita sambung ke sini. Mari kita solder aja. Oke guys, ini kita mulai penyambungan kabel speakernya ya. Ini ada R min sama L R plus. Jadi nanti kita ini buat speaker R. Kita sambung langsung semua aja guys. Waktu mensolder hati-hati guys, jangan sampai nyebrang karena ini sangat kecil sekali ya, susah untuk ngarahinnya. Oke guys, ini sudah jadi ya rangkaian prototipenya power amplifier PAM 8403 yang dinyalakan oleh baterai dan langsung bluetooth ya guys. Nanti kita sambung ke speaker, kita cobain. Ini agak ribet ya guys, ini sebenarnya kabel speaker ini. Nih, langsung kita sambung aja ya. Oke, sudah jadi rangkaian yang sangat simple ini. Harusnya kalian semua bisa ya, kalau mau nyoba di rumah. Ini sudah saya sambung speakernya stereo ya guys, kanan kiri ya kan. Mari kita langsung coba on kan aja ya. Bismillah. Oke guys. Power on. Oke guys, sudah nyala ini. Saya mau sambungkan bluetooth dulu ya. Oke guys, ini bluetoothnya udah connect. Lampunya nyala, tinggal berkedip ya. Tadi kan kedip merah ya. Ini udah nyala guys, udah nyala. Saya nyalain speakernya, MP3-nya maksudnya, lagunya. Kita kencangkan. Mantul guys, lumayan ngebass ya. Sutya guys. Oke guys, kita dengarkan dulu sejenak ya. Ampli yang sangat kecil ini cuma seukuran jempol dan jasnya juga, tapi suaranya udah seperti sound lapangan ya guys. Mantul. Oke. Oke guys, cukup sekian ya. Saya mau masukkan ke dalam speaker ini biar jadi speaker bluetooth, bisa dicas nanti di sini casnya ya guys. See. Power supply segini doang ya. Dan oke guys, ini sudah selesai saya rangkai ya. Jadinya kayak gini. Di sini ada volume, check input, terus juga chest. Dan di sini juga ada saklar. Nih, saklar on off. Dan ini kabel out speaker kalau mau nambah speaker ya guys.
Nah, oke, mari kita coba. Kita nyalakan power on. Power on. Oke, sudah on powernya. Coba kita nyalain musik ya, guys. Oke, guys, dan ini sudah saya nyalain ya. Musik dan speakernya. Kita kencengin, guys. Oke, guys, kita dengarkan aja hasil suaranya. Oke, mantul ya. Oke, guys, cukup sekian saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Silakan coba di rumah. Kalau ada kesulitan bisa tanya di kolom komentar, kalau bisa saya jawab. Terima kasih sudah menonton. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.